Selamat datang kawan, di channel 100 New Sport, channel yang berisi seputar olahraga, jadwal pertandingan, hasil pertandingan, top skor, top assist, klasemen sementara, dan berita terbaru olahraga di seluruh dunia. Berikut hasil pertandingan dan update klasemen Liga Jerman pekan ke-24. Sabtu, tanggal 11 Maret tahun 2023. FC Köln kalah atas tamunya Bochum, dengan skor 0-2. RB Leipzig menang telak atas tamunya Mönchengladbach, dengan skor 3-0. Bayern Munchen berpesta gol saat menjamu Augsburg, dengan skor 5-3. Pada pertandingan lain, Hertha Berlin ditahan imbang oleh tamunya Mainz, dengan skor 1-1. Frankfurt ditahan imbang oleh tamunya Stuttgart, dengan skor 1-1. Sementara pada Minggu, tanggal 12 Maret tahun 2023, FC Schalke ditahan imbang oleh tamunya Borussia Dortmund, dengan skor 2-2. Tuan rumah Freiburg mampu menang atas tamunya Hoffenheim, dengan skor 2-1. Werder Bremen harus mengakui kemenangan tamunya Bayer Leverkusen, dengan skor 2-3. Dan pada pertandingan lain, Wolfsburg ditahan imbang oleh tamunya FC Union Berlin, dengan skor 1-1. Berikut update klasemen sementara. Bayern Munchen berada di puncak klasemen dengan koleksi 52 poin, Borussia Dortmund berada di posisi kedua dengan koleksi 50 poin, dan di posisi ketiga, empat dan kelima ditempati oleh RB Leipzig, FC Union Berlin dan Freiburg dengan sama-sama mengoleksi 45 poin, hanya berbeda selisih gol saja. Sementara tiga tim yang masih berjuang keluar dari zona degradasi adalah Stuttgart dan Schalke di posisi ke-16 dan 17 dengan sama-sama mengoleksi 20 poin, dan di posisi juru kunci ditempati oleh Hoffenheim dengan koleksi 19 poin. Berikut daftar top skor sementara. Niklas Füllkrug di posisi pertama dengan koleksi 15 gol, Christopher Nkunku dan Vincenzo Grifo di posisi kedua dengan koleksi 12 gol, dan di posisi berikutnya ditempati oleh Jamal Musiala, Marcus Thuram, dan Randal Kolo Muani dengan 11 gol. Berikut daftar top assist sementara. Randal Kolo Muani di posisi pertama dengan 10 assist, di posisi kedua ditempati oleh Dominic Szoboszlai, Jamal Musiala, dan Alassane Plea dengan 8 assist, dan di posisi berikutnya ditempati oleh Jonas Hofmann, Thomas Muller, Rafael Guerreiro dan Michel Weiser dengan 7 assist. Berikut top clean sheet sementara. Mark Flarken di posisi pertama dengan 10 clean sheet, Koen Castells di posisi kedua dengan 9 clean sheet, Gregor Kobel di posisi ketiga dengan 8 clean sheet, dan di posisi berikutnya ditempati oleh Robin Zener dengan 6 clean sheet. Dukung terus channel 100 New Sport dengan subscribe, like, komen dan share. Agar channel ini dapat terus berkembang dan menyajikan informasi menarik terupdate seputar olahraga dunia, akhir kata. Salam olahraga.